Juli, guru bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia membaca dua suku kata. Tapi sebelum membaca dua suku katanya, kita tepuk semangat dulu yuk, biar semakin semangat pagi ini. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Wah, hebat semua, pasti sudah semangat hari ini. Nah, sekarang Miss Juli minta tolong ambil kertas yang ada tulisan seperti ini. Oke, kalau belum menemukan boleh minta tolong mama atau papa. Oke? Nah, kalau sudah, yuk kita baca sama-sama Miss Juli. Bacanya pelan-pelan saja ya, ikutin Miss Juli, lalu anak-anak. Oke? Dengarkan video dari Miss Juli ya. Cu, du, cu, du. Ka, mi, cu, ci. Ka, ki, i, bu. A, da, du. A, cu, cu. Bi, bi, di, si, ni. Baris ketiga. I, bu, su, ka, ka. Mi, su, ka. Baris keempat. Cu, ma, ka. Mi, cu, cu, ci, ci. Baris kelima. A, da, li, ma, du, ku, di, si, bi, ma. Baris keenam. I, bu, du, di, ma, u, cu, ka. Terakhir. A, da, sa, tu, cu, la, ba, da. Wow. Hai, gimana? Sudah ya? Tadi kita sudah membaca dua suku kata cu, du. Pasti semuanya bisa kok. Bisa diulangi beberapa kali lagi, bisa sama mama, bisa sama papa. Oke? Oke, nah hari ini cukup sekian dulu dari Miss Juli. Kita ketemu di selanjutnya. Oke, bye-bye. Dan makin.